Seorang pengendara mobil Toyota Avanza berwarna hitam tewas setelah mobil yang dikendarainya tertabrak kereta jarak jauh Argo Sindoro Relasi Semarang Gambir di perlintasan Sebidang Liar Gang Walet, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan pada Selasa 21 Juni 2022. Seorang penjaga perlintasan Sebidang bernama Bambang Suherman mengatakan insiden tersebut terjadi pada pukul 10.54 waktu Indonesia bagian barat pagi tadi. Menurutnya, teman-temannya yang tengah berjaga telah melarang kendaraan tersebut untuk melewati perlintasan Sebidang dikarenakan terdapat kereta yang ingin melintas. Namun mobil tersebut telah terlanjur melintas di jalur rel pertama dan hendak melewati jalur rel kedua tempat kereta tersebut melintas. Penumpang mobil seorang wanita bersama dengan anaknya pun langsung turun dari mobil yang mogok di tengah-tengah jalur rel kedua. Cuma dengar-dengar informasi, pas ini udah ditutup, posisi mesin mobil kan dari arah sono, dari arah Cidarang tuh mau pulang. Ini posisi mesin mati, kata yang lain itu. Cuma nggak tahu persis awal itunya apa. Saya turunin jenazah, itu udah nggak bisa keluarin karena ini posisi kaki kejepit. Ini ya udah nggak berbentuk lah, tapi ke ininya mah kalau tuh cumannya doang tinggal separuh pas dari saya turunin jenazah itu. Oh. Nah, cuma pas kronologi kecelakaan tersebut saya nggak tahu persis. Cuma dengar informasi ini udah tutup. Nah dari sono katanya suruh masuk. Tahu dari sini udah ada buat menurut informasi yang saya himpun tadi itu. Buat terus saya juga turunin jenazah pula. Ya ikut bantu segala macam gitu. Pak izin berarti mobil dari sana atau dari sana? Dari arah sono. Oh sana berarti ya gang yang itu ya Pak ya. Betul. Pak isinya berapa mobil Pak? Tiga orang, alhamdulillahnya ibu sama anak itu loncat duluan. Oh. Nah si itu si supir, si korban nggak bisa nyelamatin karena posisi udah dekat. Karena sebelah kanan ya. Betul. Pak itu menyelamatkan diri itu di mana Pak? Menyelamatkan diri ibu-ibu kemungkinan di situ. Oh, karena masih di sini. Nah. Berarti buka pintu depan gitu Pak ya? Betul. Posisi pintu depan. Nah, pas tadi saya buka pintu depan, tentunya apa sendal bocahnya masih ada. Mungkin dia nyelamatin, buru-buru pulang. Oh, trauma. Orang mana Pak katanya Pak korban Pak? Orang mana John? Cikarang. Oh, orang Cikarang. Mau ke mana harusnya? Mau ke Pesona Walet ke situ. Oh gitu. Siap. Ya, betul dari Cikarang. Pesona Walet. Warga itu sebelumnya sempat meneriakin nggak sih Bang? Kemungkinan meneriakin cuma karena posisi kemungkinan udah dekat susah. Berarti suruh turun ya? Tapi dia ini ya lama ya? Si ibu sama anak itu buru-buru turun kalau nggak ya. Tiga-tiganya wassalam. Oh baik. Alhamdulillahnya anak sama ibu selamat.